Oke, swivel 8 in dari Multipro with anvil ya, dengan 360 derajat ya. Di sini 8 in ya. Swivel atau bahasa bengkelnya itu namanya ragum ya. Ragum atau catok ya. Nah, di sini 8 in berarti rahang ini lebarnya 8 in ya. Nanti kita ukur apakah benar-benar 8 in ya di sini ya. Atau kurang dari 8 in ya, nanti kita ukur. Swivel ini untuk besinya atau bahannya itu dari cast iron ya nih. Cast iron karena ini multi pro yang premium ya. Dengan maksimal untuk spesifikasinya itu di sini 1/3 in ya. Untuk opening base dimensionnya itu atau bagian bawahnya itu 3/4 ya, kali 1/4 in ya. Dan di sini keunggulannya itu bisa 360 derajat ya. Jadi untuk mencatok atau meragum dari posisi mana aja itu bisa dilakukan ya. Karena ini lebih mudah, lebih gampang ya. Jadi ininya itu bisa 360 derajat putarannya ya. Oke, kita akan buka untuk unit dari swivel ini. Oke, di sini ada 8 in ya. 8 in multi pro. Ini base-nya ya. Ini yang disebut atau yang bisa 360 derajat ya. Jadi bisa diputar 360 derajat. Oke, saya akan buka atau ukur ini rahangnya panjangnya berapa. Oke, ini udah mentok ya. Tidak bisa diputar lagi. 8 in ini kurang lebih sekitar 18 cm ya. Jadi 18 cm. Ini 18 cm ya. Jadi lebar ininya itu 18 cm. Ini bahannya dari steel untuk ulirnya dan untuk handle ininya ya, anti karat dan lebih bagus. Ada sertifikat GS yang untuk standar atau untuk standarisasi dari tools ya.
Di sini ada GS. Ini kunci supaya dia tidak bisa mutar ya. Kalau kita tekan ini tidak bisa mutar lagi kalau kita kencangkan ini ya. Ini swivel atau ragum yang kapasitasnya 8 in ya. Dari Multi Pro di sini. Ini steel, ini juga bahannya steel ya. Jadi sangat bagus sekali ya. Sangat bagus dan sangat ideal sekali untuk mencatok ya. Ini ada roda giginya atau rahangnya yang sangat kuat ya. Di Multi Pro juga ada ragum yang kecil ya, yang ukuran 4 in di sini. Ini ukurannya 4 in, jadi ini paling kecil ya. 4 in, ini juga 360 derajat ya. Jadi semua swivel atau ragum Multi Pro itu 360 derajat ya. Jadi bisa diputar posisinya itu sesuai dengan keinginannya ya.